Beginilah video amatir yang direkam warga viral di medsos. Dalam rekaman itu, salah satu pelanggar lalu lintas berusaha mengancam polisi akan membakar sepeda motornya jika ditilang petugas. Video yang berdurasi sekitar 1,5 menit ini memperlihatkan dua orang pengendara yang diketahui bernama Paidi dan rekannya Sagi, warga Dusun Laharan, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang ini berdebat dan membanting sepeda motornya saat dihentikan petugas lalu lintas Polres Lumajang. Kejadian itu bermula saat petugas tengah melakukan patroli dan razia kendaraan bermotor di Jalan Panjaitan, Kelurahan Citro Diwangsan, Lumajang. Saat melihat dua pengendara tak menggunakan helm, petugas pun bersiap menghentikannya. Namun dua pengendara ini justru berjalan kaki dan menuntun sepeda motornya agar tak ditilang petugas. Sekarang saya tanya lagi, orang bawa sepeda motor itu dari mana? Ayo kalau tak percaya saya. Petugas pun tetap menghentikan pengendara itu dan memintanya untuk menunjukkan surat-surat kendaraan karena badan kendaraan sudah tak layak jalan. Saat dimintai surat-surat kendaraan, pengendara ini justru marah dan membanting kendaraannya. Bahkan dia juga mengancam akan membakar motornya jika petugas nekat menilang. Karena tak bisa menunjukkan surat-surat, akhirnya polisi terpaksa menilang pengendara tersebut dan mengamankan kendaraannya karena tak layak jalan. Dia itu tidak merasa melanggar karena tidak menaiki sepeda motor, karena petugas tahu bahwa pelanggar itu menaiki sepeda motor. Karena sudah dekat, kemudian dia turun berusaha mengelak bahwa dia tidak menaiki. Walaupun tidak menaiki karena sepeda motornya itu trotoaran. Ya kan, tidak ada plat nomor, tidak ada spion, hanya roda dan mesin saja. Kemudian kita periksa. Malah untuk pelanggar itu mengancam mau membakar sepeda motor tersebut. Kalau pelanggaran saya itu dari apa? Saya tidak terima juga. Bos-bos itu banyak. Ahmad Arif, JTV. Kalau motor itu saya